Naik sekali karena cinta, gagal bercinta apa obatnya? Cari saja yang seperti saya. Aduh, ciuman darimu sayang. Asik, sonata yang indah. Demikianlah tembangnya Robin Panjaitan dengan soneta yang indah ya. Nah ini Mas Setia juga nih, keluarga dan fans Setia yang senyum-senyum saja nih dengan teman-teman lama. Oke, terima kasih ya sudah ikutan juga bergabung ya. Nah semoga dengan kehadiran tembang yang barusan ini juga bisa menghibur dan menemani semua fans Setia Radio Nuansa Kiri pada siang ini ya. Nah, bagaimanapun marilah kita untuk selalu menghindari rasa malas dan tidak beraktivitas sama sekali ya. Karena bagaimanapun juga, dan janganlah menyia-nyiakan kehidupan ini karena hanya untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Yakinkanlah diri Anda bahwa Anda itu bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Nah ini juga yang sudah ikutan bergabung ya, ini saya akan bacakan dulu ini yang namanya SMS dan WA yang sudah masuk ini. Ada juga ini dari kawasan Pengelatan nih, Bapak Gede Slem katanya ya sudah ikutan bergabung ya. Di Pengelatan Dauh Tukat ya, yang mau minta tembangnya yang enak didengar Bang Dede. Oke, salamnya juga buat semua keluarga dan fans Setia Radio Nuansa Kiri ya. Begitu juga ini Ibu Komang Sri Adnyani di kawasan Tegalenge ya, sudah ikutan juga bergabung nih, yang apa namanya senang sekali dengan tembang-tembang kenangan katanya nih. Mau kirim salam dulu buat semua fans Setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada ya. Terima kasih buat Ibu Komang Sri Adnyani ya. Nah di kawasan Alasangkir juga ini ada Bapak Ketut Suplangen ya, selamat siang Pak Ketut ya, yang setia sekali dengan teman-teman lama nih. Mau kirim salam dulu nih buat semua fans setia Radio Nuansa Kiri dimanapun ya berada pada siang ini juga nih. Di kawasan Alasangkir juga ini ada Pak Nyoman Trinu juga ya, dan semua fans setia Radio Nuansa Kiri juga ya. Pokoknya hidup ini harus dibawa happy saja katanya Bang Didi ya. Oke, memang kita harus happy ya, janganlah mengeluh. Kalau mengeluh itu akan membuat suasana kehidupan kita ini semakin tertekan jadinya ya. Di kawasan Tiung Lip-Lip ada juga nih Pak Nyoman Made bersama Ibu Made Yakti ya, Jeru Mangku Putu Pance juga ya, setia dengan Nuansa 80-an ya. Pak Mariatnya nih ada juga nih Sunu ya di kawasan Tiung Lip-Lip juga nih ya, sudah ikutan bergabung ya. Di Mulut Tabuan di Buayan Maliase ya, bersama Pak Nengah Arcani juga nih, senyum-senyum saja nih dengan Nuansa 80-annya ya, sambil ngopi siang katanya ini ya. Mantap sekali ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat sahabatnya Pak Nyoman Landi dan Made Gel-Gel yang ada di kawasan Kubu Jati. Ada juga Angel di sana ya. Nah di Sampurni ada juga nih Pak Rawat ya, yang sedang jualan nasi kaosnya katanya ya, bersama Bapak Madi Karbe ya. Ada ini juga nih siapa ini, fans siapa tadi, Laken juga ya. Meme Cumpu juga nih ada ya, bersama Sudirnya ya. Meme Serai juga ikut bergabung ya. Ayo makan ayam taliwang Bang Dede katanya nih. Waduh, ayam taliwang. Oke. Ya, nanti kapan-kapan saja boleh ya. Oke, terima kasih ya.
Nini Leni di kawasan Pengelatan juga hadir ya. Selamat siang Nini Leni ya, ikutan juga bergabung dengan teman-teman lama nih. Waduh, tempatnya mantap sekali Bang Dede ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat semua fans setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada ya. Begitu juga ini dari Pak Belakas yang ada di kawasan Petandakan juga ikut bergabung nih ya. Selamat siang Pak Belakas ya. Yang ini mau ikut on air katanya ini Bang Lede ya. Tolong aja hubungi di 0818020912 ya. Pak Wayan Ligas di Alas Sangkir juga ikut bergabung nih. Selamat siang Pak Wayan Ligas ya. Salamnya buat apa namanya ini Kades Alas Sangkirnya Pak Komang Budi Astawan ya. Spesial buat BDD juga nih ya. Terima kasih Pak Wayan Ligas ya. Senyumnya yang manis sekali nih. Di Nagis Sepedi di Babakan Permai, di Pila Babakan Permai ada juga nih Pak Neng Arnau ya. Dan Bapak Wayan Arde juga ya, Komang Jani dan Siti Markonanya juga ya. Ibu Maribu Loh Mayasari dan Bapak Nyoman Cayadi dan cucunya Kenan dan Gelang juga ikut bergabung dengan Nuansa 80-an. Pokoknya tembangnya mantap Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Ilo Asih di kawasan Sang Borni juga ikut bergabung nih ya, sambil kumpul bersama keluarga ya. Ada Tut Nongnya juga di sana ya. Oke, terima kasih buat Ilo Asih ya. Made Raste di Sang Borni juga ikutan bergabung dengan Nuansa 80-an ya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah Dede bacakan. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi. Inilah dia dengan kereta senjanya.